Halo, welcome to my channel. Sebelumnya, jangan lupa ya, klik tombol subscribe untuk mendukung channel ini dan dapat melihat update video terbaru aku. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Hari ini aku mau membuat menu masakan capcay ya, untuk berbuka puasa. Terus ikutin video aku ya, jangan di skip. Untuk bahan-bahannya, aku menggunakan jagung kecil ya, secukupnya. Lalu aku menggunakan kembang kol dan brokoli secukupnya. Lalu aku juga menggunakan wortel secukupnya, aku iris seperti ini ya. Dan aku juga memakai daun bawang serta seledri secukupnya. Untuk bahan lainnya ada bawang bombay dan cabai ya. Aku pakai 2 buah cabai. Selanjutnya ini ada bumbu halus. Aku pakai 4 siung bawang putih dan 1 siung bawang merah. Selanjutnya ada air kurang lebih 150 ml dan larutan tepung maizena ya. Aku memakainya itu setengah sendok teh tepung maizena. Untuk bahan lainnya aku pakai penyedap rasa, micin, kaldu bubuk, dan lada bubuk. Ini semua secukupnya ya. Juga aku memakai telur ya, telur 1 butir sudah dikocok. Dan aku juga pakai kecap ikan. Langsung aja yuk kita buat. Aku bikin capcay-nya ini bisa juga sebagai menu diet ya. Kita panaskan minyaknya. Jangan gede-gede apinya, sedang aja. Masukkan bumbu yang sudah dihaluskan ya. Kita tumis sampai harum. Setelah harum, kita masukkan bawang bombay dan cabenya. Kita tumis kembali. Kita tumis sampai bawang bombaynya layu ya. Setelah bawang bombaynya layu seperti ini, kita masukkan wortelnya. Tambahkan air kurang lebih 150 ml ya. Kita masak sampai wortelnya matang atau setengah matang. Jika airnya sudah seperti ini mendidih, masukkan potongan jagung mudanya ya. Tunggu sampai wortel dan jagung mudanya matang atau setengah matang. Nah, setelah seperti ini, kita masukkan brokoli dan kembang kolnya ya. Kita aduk rata. Kita aduk-aduk sampai rata. Sampai matang. Kalau misalkan kalian atau teman-teman mau memakai air ya capcay-nya, bisa ditambahkan lagi ya.
Ini nanti juga aku tambahkan lagi airnya, karena aku mau pakai airnya juga. Biar bisa diuyuk atau diseruput, ya kan? Nah, ini aku kayaknya mau tambahin air lagi deh. Aku tambahkan airnya kurang lebih 100 ml ya. Kita aduk-aduk kembali. Lalu kita masukkan bumbu penyedap, kaldu bubuk, lada bubuk, dan micin ya. Lalu campurkan juga minyak ikannya. Secukupnya aja ya. Kita aduk lagi sampai bumbunya meresap. Sudah harum ya wanginya. Kita tunggu sebentar sampai brokoli dan kembang kolnya matang ya. Nanti habis itu masukkan kocokan telurnya. Sebentar. Lalu kita masukkan telurnya ya. Aku menggunakan 1 butir telur. Masukkan. Kita aduk. Cantik kan warnanya. 4 sehat 5 sempurna ya. Lalu kita masukkan potongan daun seledri dan daun bawangnya ya. Kita aduk lagi sampai tercampur rata. Duh, enak banget ini sih, ya kan? Untuk menu berbuka puasa ini sehat banget. Gak bikin gendut, apalagi yang diet. Dijamin kurus nanti pas lebaran, ya kan? Sudah seperti ini, kita masukkan larutan tepung maizenanya ya. Aku pakai tepung maizenanya tadi 1/2 sendok teh ya. Aduk. Jika teman-teman merasa takut ada yang kurang rasanya, rasa asin atau apa gitu, boleh dicicip dulu ya. Kalau kurang asin dan suka asin, tinggal tambahin garam aja, tapi jangan kebanyakan, nanti darah tinggi deh. Nah, sudah matang, kita plating yuk. Sampai di sini dulu ya video aku kali ini.
Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih.